rilis. Eh, no, karena dah. Iya, iya. Si Purgol ya. Di Purgol. Inilah NY, 25 tahun alias Sinchan, warga desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dan DO, 25 tahun alias Kipli, warga desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Setelah diringkus oleh Polsek Dau, Kabupaten Malang, mereka tertangkap polisi saat bertransaksi koplo jenis double L di kawasan Sengkaling, Kecamatan Dau. Penangkapan kedua tersangka ini berawal dari NY alias Sinchan kenal dengan pemasok lewat media sosial dan akhirnya telah melakukan transaksi pil koplo sebanyak satu plastik atau sekitar 1.000 butir yang diletakkan di salah satu tempat atau sistem ranjau di kawasan Kecamatan Purwosari. Saat kedua tersangka ini mengambil barang yang dipesan, polisi langsung menyergap keduanya. Di hadapan petugas, kedua tersangka mengaku pil koplo ini akan dijual ke anak-anak muda dalam kelompok jalanan dan serta dijual di kalangan pelajar sekitar wilayah Dau. Bersama penangkapan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan 1.000 butir pil koplo dalam kemasan terbungkus plastik serta dua ponsel milik kedua tersangka. Akibat dari perbuatan kedua tersangka tersebut, polisi akan menjerat dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Andi Susilo, ATV, Kabupaten Malang.